Selamat pagi buat saudara-saudara semua. Pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati, pikiran, dan jiwa kami, sehingga kami dapat melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Karena itu Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini, 30 Desember 2022, sesuai dengan almanak HKBP, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Wahyu 22 ayat 21 yang berbunyi, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Doa Yohanes, sang saksi mata dan penerima wahyu dari Yesus Kristus, memberikan jaminan bagi mereka yang memilih untuk menuruti semua firman-Nya yang terdapat di dalam kitab wahyu. Jaminan kebahagiaan itu sebenarnya sudah disampaikan pada bagian awal kitab nubuatan ini dalam Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat dan diakhiri dengan doa berkat dari Sang Rasul, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Kasih karunia berasal dari kata Yunani, charis, yang memiliki arti pertolongan bagi mereka yang tidak pantas menerimanya. Itulah yang dilakukan oleh Yesus melalui pengorbanannya, memberikan pengampunan bagi manusia yang tidak pantas untuk diampuni, dan menyelamatkan manusia yang tidak layak untuk diselamatkan. Kasih karunia adalah tindakan yang hanya Allah sendiri yang dapat melakukannya. Itulah sebabnya di dalam Alkitab, kata itu selalu berhubungan dengan Allah dan Yesus sendiri. Manusia dan ciptaan tidak layak dan tidak sanggup untuk melakukan tindakan kasih karunia, karena hanya Dia yang ilahi yang layak melakukannya. Ketika jaminan bahwa kasih karunia Tuhan Yesus yang menyertai kita, maka tidak ada alasan bagi pengikut Yesus untuk ragu dan takut untuk menghadapi segala sesuatu yang akan segera terjadi. Kasih karunia adalah kasih yang seharusnya tidak layak kita terima, tetapi diberikan Tuhan kepada kita sebagai sebuah anugerah. Kita diberikan keselamatan lewat Yesus yang menebus dosa kita semua dengan lunas, bukan karena kita baik, tetapi karena kasih karunia. Kasih karunia memberikan kita kuasa untuk melakukan banyak hal. Para rasul melakukannya banyak hal yang ajaib dalam pelayanan mereka. Dan semua itu mereka peroleh lewat kasih karunia yang melimpah-limpah. Tentu saja dalam kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Semua itu telah diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang yang percaya, taat dan berserah penuh kepada-Nya. Amin, marilah kita berdoa. Bapa kami, pada pagi hari ini kami bersyukur karena kami mengetahui bahwa Tuhan telah menebus dosa-dosa kami dan memberikan keselamatan bagi kami. Sugianya kami tidak layak untuk menerimanya. Tetapi karena kasih karunia Tuhan yang besar, maka Tuhan mengampuni dosa-dosa kami semua, sehingga kami mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang kami telah terima sampai hari ini dan untuk selamanya. Tuhan, pada pagi hari ini, jemaat-jemaat-Mu akan bekerja. Berkati, lindungi, sertai, jagai, peliharalah mereka
dalam melakukan setiap tugas-tugas mereka. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, Tuhanlah yang memulihkan dan menyembuhkan mereka sehingga mereka menjadi sehat kembali dan boleh beraktivitas. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami serahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Beraktivitas dan Tuhan memberkati. Horas.